Ini kok kayak pelawak gitu loh, kayak pelawak gitu loh. Orang Islam tuh kok otaknya tumpul. Wah, maaf dong. Ya, memang tumpul. Maaf. Berarti kau bilang makan di situ. Kalau saya ada di Indonesia habis. Wakil presiden sekalipun itu sudah melaporkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Di kesempatan ini kami Tukang Nyimak suguhkan keseruan para pelawak dari Bani Oten bersama pelawak senior mantan anggota NII Jebolan Al Zaitun plus mantan dosen STT Nia Sumut, dia ialah Saifuddin Kucluk. Sahabat, video ini merupakan hiburan gratis bagi kita semua. Semoga menjadi penghilang lelah selepas beraktivitas. Tapi walau ini merupakan video hiburan, ada manfaat bagi kita dengan tontonan ini. Kita jadi tahu seperti inilah akhlak pelawak Udin dan para kroco yang pandai mengolok-olok umat Islam, memfitnah, dan merendahkan derajat manusia, tapi manusialah yang disembah, aneh. Baik sahabat, mari kita simak keseruan para pelawak Bani Oten di saat menjawab pertanyaan dari umat Islam, semoga terhibur. Ya, oke, kita sapa dulu SBT. Allah, janganlah kau menyembah anak putra Bari. Iya, maksudnya ya, Kristen atau Muslim, Bang? Maksudnya gini loh Yoga. Di dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa Muhammad itu diutus untuk menyembah Tuhan negeri Mekah, betul tidak? Untuk menyembah Tuhan negeri Mekah, betul tidak? Bukan begitu. Oh, terus apa? Ditafsir itu. Terus apa? Oh, itu buatan Oten. Menyembah Allah. Iya, Allahnya ada di mana? Ya, kalau Allah itu letaknya ya kaki kami itu di hati kita masing-masing lah. Oh, gitu. Oh, berarti kalau kalian sholat, kiblatnya di hati kalian gitu? Ya, kiblat itu cuma petunjuk, Bang. Oh, petunjuk. Oke, petunjuk. Petunjuk itu, kiblat itu ada di mana petunjuknya? Ya, situ nggak usah nanya, mungkin udah tahu. Iya, ada di mana? Enggak. Aku mau tahu dari mulutmu dari mana? Yang tanya itu iya, ini forum apa? Iya di mana? Enggak. Forum apa? Enggak, aku mau. Ya forum apa ya? Forum debat agama. Forum apa ini? Debat ini agama tanya. Bahwa kami ingin menyatakan bahwa kitab kalian itu mana? Yang kalian katakan kitab penyempurna mana? Kitab penyempurna tidak bisa menjawab kitab-kitab sendiri gitu. Kalian ini kok kayak pelawak gitu loh, kayak pelawak gitu loh. Kayak orang ya karena kalian gak mau gitu jujur gitu loh. Kalian gak mau jujur gitu loh. Jujur dulu. Ini yang, betul gak? Yang punya forum siapa? Yang punya forum. Saya. Situ mau nanya muslim apa mau menyelenggarakan muslim untuk bertanya? Mau nanyakan muslim. Kan di dalam Al-Quran menyatakan Muhammad diutus. Kalau mau nanya muslim gak usah buka forum. Nah terus buka apa? Buka celana ya, gitu. Forum masuk kau ngatur. Turun aja nih. Aduh. Turun. Mau nggak? Turun aja kalau ngatur. Saya yang punya rumit. Emang gawat. Teman-teman tetap layar teman-teman. Astaga, jujur. Di dalam agama itu harus jujur ya teman-teman. Di dalam beragama itu karena kejujuran awal dari pemulihan ya. Oke, Basori. Ya, selamat. Ya, kuatkan lu suaramu. Bukannya Yesus diutus langsung berubah. Diam dulu kau. Aku mau nyapa si Basori dulu. Aku mau nanya si Basori dulu. Aku akan jawab karena kamu enggak mau jujur. Bukannya Yesus itu diutus Allah. Gini. Kamu menyatakan bahwa Allah yang disembah daripada umat Kristen sama umat Islam sama. Kamu bilang betul? Betul tidak? Ayo jawab. Betul tidak? Halo. Iya. Kamu menyatakan Allah yang disembah umat Kristen. Allah dan di Al-Qur'an ada kata Allah. Iya, dengar dulu. Kamu menyatakan Allah yang disembah umat Kristen sama dengan Allah yang disembah umat Islam. Sedangkan aku tanya, kalian memiliki Allah-Allahnya dari mana? Ayo silakan jawab. Ya, enggak bisa dijawab. Gimana bisa jawab? Mereka nggak tahu Allah itu siapa, dari mana. Beda dengan jemaat Kristen aja tahu loh. Tapi mereka
imam masjid nggak ngerti pertanyaan kamu itu larinya kemana, karena mereka tidak memahami teologi itu, teologi Kristen, teologi Islam, apalagi. Siapa yang selamat siang itu? Saya mau tanya ini Taipudin. Kalau kamu nanya, open cam, berani? Waduh. Open cam kalau berani. Jangan pengecut. Open cam kok saya dikasih open. Enggak apa-apa, orang Kristen boleh takut. Tapi kamu mayoritas pengecut, ngomong dengan saya. Kecil. Waduh. Panggil alim ulamamu. Panggil kiaimu. Hei, Dulkomeng. Gimana sih? Halo. Mau tanya, Allah itu siapa? Kalau menurut Taipudin, tadi Taipudin bilang Allah itu orang Kristen tahu Allah siapa itu. Oh, siapa? Tahu. Yang jelas Allah itu bukan yang disembah di kota Mekah. Kan Allah bukan itu yang itu. Disembah di mana-mana. Bukan yang itu yang kami sembah. Yang kami sembah adalah Allah in the name of Christ. Yang di dalam nama Yesus itulah Allah yang benar. Allah ya Allah lah, yang Yesus lah. Bacakan saya Roma 10. Ntar dulu, Roma 10 ayat 2 dan 3. Dengarin dulu ya, dulu komeng ya. Bacakan saya Roma 10 ayat 2 dan 3. Bukan ta'alau ila kalimatin sawa. Oke, sabar. Roma 10 ayat berapa, Pak? 2 dan 3. Oke, sabar. Roma 10 ayat 2 dan 3. Oke, saya bacakan ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itu kan untuk jadi Allah, kan? Mereka itu kan untuk Allah kan, makanya untuk Allah itu Taipudin, bukan untuk Yesus. Jadi dengar baik-baik ya. Saya enggak ngomong itu dengan kamu, Dokomeng. Saya mau ngomong dengan orang Kristen. Bukan dengan orang Islam. Ya. Orang Islam tuh otaknya tumpul. Wah, maaf ya, memang tumpul. Maaf. Berarti kau bilang makan di situ. Jadi di situ dikatakan mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mereka giat untuk Allah 5 kali sehari. Bahkan teriak ke langit. Bubar. 5 kali sehari tapi tanpa pengertian yang benar. Makanya mereka merusak. Mereka merusak gereja, melarang orang beribadah. Itu siapa Taipudin? Itulah yang dilakukan oleh Dulkomeng. Enggak ada yang melarang orang Islam. Bahkan itu di Bekasi. Di Bekasi itu pegawai negeri yang sudah eselon tinggi, dia punya kekayaan lebih dari 6 miliar. Dia melarang tetangganya, akhirnya minta ampun, minta maaf. Itu kan oknum. Itu bukan oknum. Itu kitab sucimu yang menyuruh. Jangankan melarang. Jangankan itu. Oke, oknum. Tetapi itu ada diperintahkan di dalam kitab suci kalian. Islam, tapi lu enggak berani datang ke Indonesia, takut. Oh, yang ngapain lu takut? Enggak ada urusan. Ya, makanya ketuamu sendiri, imammu sendiri, guru-guru, kiaimu sendiri itu enggak berani untuk debat dengan saya. Itu anak aja lu. Enggak mau. Waktu melahirkan lu itu gak tahu gimana ya. Gak apa-apa. Dajjal lu, keturunan Dajjal. Gak apa-apa, bagaimanapun apapun alasannya, bahwa kebenaran harus diberitakan. Allah yang benar hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau saya ada di Indonesia, habis. Dimasukin penjara. Jadi main lapor. Kalah debat, geruduk. Kalah debat, main lapor. Jangan begitu dong. Yang ngelapor saya itu bukan kalian. Wakil presiden sekalipun itu sudah melaporkan saya. Yang kumis tipis, caplin itu.
Wakil Presiden Chaplin itu melaporkan Saifuddin Ibrahim. Demikian sahabat yang bisa kami suguhkan, semoga tayangan pelawak Saifuddin ini dapat menghibur kita semua. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu Tuhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.